Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Bank Rakyat Indonesia kembali menggelar bazar klaster Mantriku di kantor pusat BRI Jakarta. Agenda rutin ini digelar sebagai wujud komitmen BRI dalam memajukan usaha mikro kecil menengah Indonesia. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia, Bank Rakyat Indonesia kembali menyelenggarakan Bazar Klaster Mantriku di area Taman Gedung BRI 1 dan 2 Jakarta. Bazar yang digelar pada Rabu 18 Agustus 2022 ini merupakan salah satu wujud komitmen perseroan dalam memberdayakan usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Wakil Direktur Utama PT Bank BRI, Catur Budi Harto, saat membuka secara resmi Bazar Klaster Mantriku mengatakan, UMKM binaan BRI ini akan semakin diberdayakan dengan memberikan akses pasar yang lebih luas. BRI berkomitmen untuk terus memberikan pendampingan kepada UMKM binaan melalui mantri-mantri di berbagai daerah. Ini jelas adalah upayanya yang nomor satu adalah pemberdayaan. Supaya dia bisa memiliki akses pasar lebih banyak. Dan ini teman-teman bisa lihat nih, para pembelinya anak-anak muda semua, sehingga mereka bisa menjangkau seluruh segmen daripada target market mereka masing-masing. Ini ada matoa, ada melon, ada mangga. Semua adalah potensi lokal di daerah masing-masing yang dibina oleh mantri BRI yang tersebar di seluruh Indonesia. Kita targetnya adalah makin banyak para pelaku-pelaku, baik ultra mikro, baik mikro atau UMKM kecil yang naik kelas. Harapan kita makin banyak kegiatan ini, makin bisa kita jangkau dan makin cepat untuk mencapai naik kelas. Sebanyak 11 pelaku UMKM pilihan mengikuti Bazar Klaster Mantriku. Di antaranya Klaster Matua Rofi, Klaster Anugrah Buah, Klaster Opak Gulung, dan Klaster Gapoktan Panggupai. Mereka mengaku merasa sangat terbantu dengan pembinaan dan pendampingan yang dilakukan BRI. Alhamdulillah sangat bangga ya, karena jarang dapat kesempatan seperti ini. Salah satunya kita bisa bawa macam-macam produk dan bisa sekalian promo. Bahkan kita itu punya lahan dan produk yang segar. Gitu. Alhamdulillah dapat bantuan dia berupa mesin sama cetakan, terus kita bisa menambah karyawan gitu. Sudah mulai tambah pasar lagi kayak gitu. Hadirnya Bazar Klaster Mantriku BRI disambut antusias pengunjung. Tidak hanya bisa membeli produk dengan harga diskon, pengunjung mengaku senang bisa turut membantu UMKM. Sebenarnya lebih keterharu ya, karena saya di sini kan juga lumayan perhatian sama mikro, dan selama ini tahun 2020 itu kan mikro kayak anjlok banget ya Mas, dengan adanya Bazar Klaster Mantriku ini mungkin bisa membantu gitu UMKM biar lebih berkembang lagi, jadi bisa naik lagi. Ekonomi Indonesia kan juga besar ditompang oleh mikro ya, jadi dengan adanya ini saya berharap ekonomi Indonesia juga makin bangkit lagi gitu. Senang banget kan jadi UMKM apa usahanya lebih meningkat lagi, lebih tumbuh lagi gara-gara ada ini. Jadi apa juga senang ngelihat UMKM-UMKM ini kan banyak yang beli gitu, banyak yang minat juga. Jadi seneng banget. Kedepan, BRI akan menargetkan lebih banyak UMKM yang terlibat, sehingga turut membangkitkan perekonomian bangsa. Dari Jakarta, Muhammad Reza, Levi Wardana, Metro TV.